Drama bersiri DTV3, tajuknya adakah engkau akan menungguku, adakah engkau menungguku, pendek. Sekarang dah masuk masuk episod keempat, menampilkan barisan pelakon seperti Adam D, Wana Adli, Farhan Asni, itulah. So kita tengok sedutan dia tu episod keempat ni. Untung tau. Jap. 1, 2, 3, 4. Awak untung tau. Awak di kampung sono lah. Tenang. Tepi pantai. Aman. Angin sejuk tiup. Tak macam KL. Busy macam. Betul? Itu pasal lah saya selalu balik sini. 2 bulan sekali. Macam awak cakap lah. Saya boleh really stress kat sini. Rasa tenang, rasa aman je. Untung saudara mara ada kat kampung lagi. Tak macam saya. Semua saudara mara saya ada kat KL. Yang ada sekarang ni rumah pusaka arwah atuk dengan nenek. Kat kampung tu pun tak tahu apa jadi. Itu dia. Dalam mereka ni dua watak utama bercerita tentang kehidupan kampung dan bandar, yang mana mereka bercerita lah perbezaan bandar tu busy. Saya boleh relate lah sebab saya duduk bandar sekarang ni, tapi pernah lah berada di kampung yang mana saya ada seorang je dengan adik bongsu yang adik berada lain semua pergi ke bandar, maksudnya ke Kuala Lumpur ke, bukan duduk kampung lagi lah, tapi mereka berada di sana sebab tugasan. Jadi ada tanggungjawab lah. Kita kerja ni sebab nak bantu keluarga. Tapi dalam watak tadi, dalam adegan tadi yang melibatkan Wana Ali sebagai Ariana dan Adam Lee sebagai Iqmal Hanafi, macam watak Iqmal ni, dia duduk kampung sebab ibu dia tak sanggup, dia nak biarkan ibu ni yang tua dan perlukan perhatian. Kalau ikutkan, dia nak ikut dia ada perniagaan sendiri dan dah banyak mengembara. Dia ada girlfriend nama Sofia. Sofia tu kat Australia. Dah pujuk dah Iqmal nak ke Australia. Okay, macam bina kehidupan dengan Sofia lah agaknya. Tapi Iqmal tetap nak stay dekat kampung. Jumpa pula dengan Ariana. Ariana ada cerita sendiri. Ariana ni dia harapkan cinta yang terjalin sejak selama 8 tahun dengan Azman, tapi terhenti sebab Azman diasak oleh kedua-dua ibu bapanya untuk berkahwin dengan pilihan keluarga. Jadi Ariana ni bawa diri ke kampung rasanya, daripada asal bandar. Jadi kedua jiwa apa broken heart ni bertemulah di kampung. Sebenarnya ada titik pertemuan antara Iqmal dan Ariana ni sebab, di sebuah restoran di mana mereka order makanan yang sama. Mereka ni saling berpandangan di restoran. Dia tak ada tujuan lain lah, tapi bertemu di tempat yang sama. Masa tu Ariana kira bersedih lah pasal dia hubungan dengan Azman tidak berakhir dengan perkahwinan. Itulah sebab. Okay, bila masuk dalam episod keempat ni dah panjang lah. Dah masuk bab pertemuan mereka dulu lah. Tapi apa yang akan berlaku pada kedua-dua watak ni selepas tu, yang tu saya kena tengok lah. Sebab ni first time saya react drama begini. So kita jumpa lagi esok. Sekian.